Majlis Agama Islam Selangor melancarkan sistem e-faraid MAIS bagi membolehkan masyarakat Islam di negeri terbabit menguruskan harta pusaka dengan mudah dan pantas secara dalam talian. Sistem berkenaan adalah satu sistem yang dibangunkan merangkumi penawaran perkhidmatan pengurusan harta pusaka, kaedah pengiraan secara faraid dan pengurusan fail serta pelaporan untuk pegawai yang mengurus. Pelancaran e-faraid MAIS disempurnakan pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof menerusi aplikasi Zoom Meeting siang tadi. Dalam satu kenyataan, setiausahanya Ahmad Syahir Maktar berkata, sistem itu adalah yang pertama seumpamanya diperkenalkan Majlis Agama Islam Negeri. Menariknya, menerusi sistem itu, pengguna dibekalkan dengan kalkulator pengiraan faraid atau e-faraid MAIS bertujuan mendidik masyarakat untuk memahami kaedah pengiraan dan pembahagian harta pusaka. Selain itu, menerusi e-faraid MAIS, pengguna hanya perlu memilih perkhidmatan yang dikendaki seperti permohonan penebusan, permohonan pusaka tiada waris, permohonan urus pusaka dan permohonan pembelian. Pelaksanaannya dilakukan dengan telus, adil dan profesional mengikut hukum syarak kepada ahli waris.